Hai, jumpa lagi dengan Allegra Kali ini kita akan membuat proyek yang sangat gampang Sangat simple, hanya menggunakan tusukan single crochet aja Seperti ini Jadi teman-teman pemula yang masih kebingungan untuk mencari proyek apa sih yang bisa dibikin dengan tusukan yang sangat sederhana seperti ini single crochet aja tapi menghasilkan satu produk yang cantik yang bagus teman-teman boleh membuat card holder atau dompet kartu seperti ini nah di sini contohnya saya membuat tiga dompet seperti ini hanya dengan menggunakan satu pola yang sama kita bisa membuat model seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau model-model lainnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi ini sangat ringkas sekali untuk dibawa kemana-mana. Kita tidak perlu membawa dompet yang begitu besar. Kalau misalnya kita cuma membutuhkan kartu aja di dalam. Nah ini misalnya saya kasih contoh ketika ingin pesta. Kebetulan clutch-nya kecil seperti ini. Ini contoh aja ya. Di dalam cuma bisa masuk handphone. Ini juga contoh handphone anak saya seperti ini kemudian lipstick dan kita ingin memasukkan kartu tapi kartunya takut kotor takut kegesek atau kita ingin memasukkan dompet tapi dompetnya terlalu besar tidak cukup dengan clutch ini maka alternatifnya adalah kita membutuhkan dompet kartu atau card holder Nah di sini saya contohkan saya sudah membawa ATM misalnya ya dengan kartu tanda pengenal Kemudian beberapa lembar uang untuk uang parkir setelah itu masuk di sini Jadi masuk semua dan praktis Kita tinggal ke pesta dengan membawa satu clutch kecil seperti ini Nah jadi sangat praktis buat teman-teman nah, sekalian Bagaimana cara membuat produk yang simple tapi cantik seperti ini Langsung aja kita siapkan materialnya Nah untuk material yang saya pakai Di sini ada benang Saya menggunakan benang poli dari Poli Cherry Onitsuga di sini tertulis 100% polyester. Nomor 3, kategorinya light. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai benang yang sama seperti ini, boleh mencari benang polyester dengan kategori yang sama, dan dengan nomor hook yang sama. Di sini saya nanti akan menggunakan hook yang nomor 3. Nah untuk project ini, saya akan menggunakan dua warna, yaitu ungu muda dan ungu tua. Teman-teman bebas boleh menggunakan satu warna aja. Boleh menggunakan dua warna yang berbeda seperti saya. Ini hanya untuk variasi aja ya, untuk warnanya. Kemudian seperti tadi yang saya bilang, saya akan menggunakan hook nomor 3, tulip. Dan di sini ada meteran. Meteran ini penting untuk mengukur nanti card holdernya kita, kalau sudah sesuai uh, ukurannya. Kemudian ada uh, apa sih namanya penanda? atau stitch marker seperti ini untuk memutuskan benang ada korek dan untuk merapikan nanti saya menggunakan jarum tapestri seperti ini nah ini aja material yang kita butuhkan silahkan teman-teman menyiapkan dan kita akan segera membuat rajutannya yang pertama kita akan membuat slip knot teman-teman boleh melakukan sesuai dengan cara masing-masing Setelah itu lanjut membuat 27 rantai Kaitkan benang Masukkan ke dalam lubang 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Hingga 27 rantai Nah lakukan e, membuat rantai ini Dengan tarikan yang tidak terlalu longgar Dan juga tidak terlalu kencang jadi normal-normal aja, supaya nanti pinggiran dari rajutan kita itu dari atas ya sampai ke bawah itu tetap rata, tetap lurus. Jadi dia nggak terlalu menyempit di sini atau malah terlalu lebar di sini. Nah pada saat membuat rantai inilah kita mengatur tensionnya. Jadi kira-kira seperti ini tensionnya, tidak terlalu sempit tidak terlalu kencang tidak terlalu longgar lakukan hingga 27 rantai 26 27 nah sekarang ini sudah 27 rantai saya akan coba ukur dulu biar bisa jadi patokan teman-teman untuk panjang rantai awalnya dari sini ke sini kurang lebih 9,5 cm sampai di sini ya 9,5 cm ini kurang Nah kita masuk ke baris yang pertama Untuk baris yang pertama ini kita akan membuat 26 single crochet dimulai dari rantai yang kedua ini Sampai terakhir sampai ujung Jadi rantai yang pertama ini akan kita skip Kemudian kita langsung masuk ke rantai yang kedua Membuat single crochet yang pertama, setelah itu akan saya beri penanda. Jadi, di baris pertama ini, kemudian di single crochet pertama akan saya kasih penanda. Selain untuk melacak di mana letak single crochet yang pertama, juga nanti saya akan ajarkan. Cara menghitung baris, nanti saya akan tunjukkan. Kita lanjut dulu, bikin single crochet yang kedua, yang ketiga di lubang berikutnya ya, yang keempat, dan seterusnya. Kita akan membuat 26 single crochet sampai ke ujung. Nah kemudian ini yang paling ujung ya akan kita masukkan di sini Dan untuk ekornya ini akan saya lilitkan naik ke atas ini Ini hanya untuk menyembunyikan ekornya aja Seperti ini ya Kalau misalnya ekornya mau disembunyikan belakangan juga boleh terserah Nah, seperti ini. Total 26 single crochet untuk baris pertama. Kemudian masuk ke baris yang kedua. Baris yang kedua kita mulai dengan rantai 1, kemudian balik. Seperti ini. Setelah itu, ini tetap ya, ujung ini akan saya sembunyikan. Caranya naikin aja ke sini. Kalau mau disembunyikan pakai jarum tapestri juga boleh, tapi saya langsung begini aja. Nah, seperti ini. Single crochet yang pertama, satu. Kemudian di lubang selanjutnya, dua. Di lubang selanjutnya, tiga. Sambil ini tetap terus saya bawa ya. Empat. Di lubang selanjutnya 5 6 dan seterusnya hingga ke ujung dengan jumlah 26 single crochet ini karena saya rasa sudah cukup untuk diumpetin uh, saya lipat aja ke belakang sini udah Nah, sudah hampir sampai di ujung. Ini kita lihat yang paling ujung ada penandanya seperti ini. Saya tidak akan melepas penanda ini, tapi langsung masuk ke lubang yang sama dengan penanda tadi. Saya masukin ke sini di lubang yang ke-26. Single crochet. Nah, kenapa saya enggak e, membuang ini? Ini nanti akan saya tunjukkan. Kemudian kita masuk ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga, kita mulai dengan rantai 1, kemudian balik. Nah, untuk baris yang ketiga sama, kita tetap akan mengerjakan 26 single crochet sampai ke ujung. Di sini ya, tusukan yang pertama di sini. Satu single crochet. Kemudian saya akan beri penanda. Nah ini untuk baris yang ketiga akan saya kasih penanda lagi Kemudian kita akan lanjut membuat single crochet yang kedua Ketiga dan seterusnya sampai 26 single crochet sampai ke ujung sini 25 26 Nah, baris yang ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut ke baris yang keempat. Dimulai dengan rantai 1. Putar dan seperti biasa, kita akan mengisi single crochet di semua lubang sini dengan jumlah 26 single crochet. 1 2 3 4 5 Begini seterusnya Kita akan mengerjakan single crochet secara bolak-balik sampai ke ujung sini. Nah, untuk penandanya saya akan menggunakan dua penanda aja. Jadi saya jelaskan sedikit, ini single crochet, lanjutkan sampai ke ujung, kemudian naik lagi, kerjakan lagi single crochet sampai ke ujung, naik lagi, single crochet lagi sampai ke ujung, dan seterusnya secara bolak-balik hingga ada 17 baris single crochet. Setelah teman-teman mencapai 17 baris single crochet, nanti saya akan ajarkan cara menghitung atau mengecek apakah baris yang kita sudah lakukan itu udah benar jumlahnya atau ada kekeliruan di situ. Lanjutkan saja dulu, hitung sendiri aja dulu sampai 17. Nanti saya akan ajarkan cara menghitung single crochetnya apa sudah benar atau tidak. Nah, di sini saya sudah sampai ke baris yang ke-17. Bagi teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara menghitung baris, seperti yang saya katakan tadi, saya akan tunjukkan caranya. Nah, di sini saya sudah memberi tanda di baris yang ke satu dan baris yang ketiga jadi sama-sama baris yang ganjil saya sengaja memberi tanda seperti ini supaya teman-teman bisa melihat perbedaan motifnya antara baris yang ganjil dan baris yang genap seperti ini nah baris yang ganjil bentuknya seperti ini agak sedikit cekung ke dalam di sini bisa kita lihat perbedaan motifnya ya ini ganjil, 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 ganjil. Kemudian baris yang genap, dia bentuknya seperti garis putus-putus, satu, dua, tiga, seperti ini ya. Nah, ini semuanya baris yang genap, jadi hitungan kita di sini pasti akan genap. Entah itu dua, empat, enam, dan lain sebagainya yang hitungannya genap. Nah, kita mulai menghitung. Ingat, yang bentuknya seperti ini, ini hitungannya ganjil ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Persoalannya lagi, ada sebagian teman-teman yang masih bingung apakah hitungannya ini dia udah berhenti di 16 atau di 17. Karena di sini paling sering keliru ya, berhenti di sinikah atau berhenti di sinikah? Nah, kalau terjadi seperti itu, tinggal perhatikan saja ujung benang yang terakhir ini berada di sebelah kiri atau berada di sebelah kanan. Kalau ujung benang ini ya terakhir kali kita merajut ini berada di sebelah kiri, maka kita baru saja selesai mengerjakan yang hitungan ganjil. Tapi kalau benang ini berada di sebelah kanan, maka kita baru saja selesai mengerjakan yang baris genap. Jadi di sini bisa dipastikan ini adalah ganjil, tidak mungkin 16, sudah pasti ini 17. Jadi jangan ragu lagi karena kita sudah bisa mengerti motifnya seperti apa, antara motif yang ganjil dan motif yang genap. Nah, setelah itu untuk hitungan terakhir kita juga udah bisa mengerti bahwa kalau tali terakhir kita berada di sebelah kiri, otomatis yang paling atas ini adalah ganjil. Kita baru saja mengerjakan baris ganjil. Tapi kalau yang ini ada di sebelah kanan, ya. Berarti kita baru saja mengerjakan baris yang genap. Nah, ini kan bisa dibolak-balik ya. Kanan, kiri. Patokannya di mana? Patokannya di sini. Inilah tadi mengapa saya memberi tanda di hitungan ke satu atau di baris ke satu, dia harus berada di sebelah kanan. Pada saat kita bikin rantai tadi, kita jalan seperti ini, bikin rantai 27, ya, kemudian kita bikin foundation dan membuat SC, SC26, itu adalah hitungan baris ke satu kita. Makanya baris ke satu dia selalu mengarah ke sebelah kiri, kemudian naik lagi baris kedua dia mengarah ke kanan naik lagi baris ketiga dia mengarah ke kiri jadi seperti itu patokannya tadi ini sebenarnya ada tali di sini ya untuk membuat slip knot cuman talinya udah saya masukkan saya slip ini dia jadi sengaja saya nggak mau putus biar teman-teman bisa melihat peletakannya seperti apa ya tali ini berada di sebelah kiri dan baris pertama tadi kita tandai dengan stitch marker berada di sebelah kanan jadi posisinya harus seperti ini pada saat menghitung. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini kita jadi makin keliru ya. Nah, titik poinnya di sini. Ingat aja penanda ini selalu berada di sebelah kanan. Nah, semoga bisa dimengerti teman-teman ya mengenai penghitungan baris ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan eh, sisipkan aja di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya sudah fix hitungannya ke 17, hitungan ganjil. Kemudian kita masuk ke hitungan yang ke 18, ya. Kita balik. Penanda berada di sebelah kiri sekarang. Tunggu dulu. Sebelum kita balik, saya masukin dulu. Rantai 1, dan kita balik seperti ini. Saya akan mengerjakan baris yang ke 18. Nah, di baris yang ke 18 ini. Saya akan mengerjakan single crochet sebanyak 26 tetap, tetapi front loop only atau di serat bagian depan aja. Saya akan perlihatkan. Nah, di sini saya akan perlihatkan. Ini tadi yang kita bikin adalah rantai ya, satu rantai. Kemudian ini ada berbentuk V di sini. Ya. Kita hanya akan bekerja di garis depannya aja. Ya di sini Ups. Ya, di garis di depannya aja. Di sini. Di sini. Ini namanya front loop. Kalau yang di belakang ini namanya back loop. Ini back loop. Nah, kita akan melakukan single crochet di front loop aja, atau front loop only, saya balik ya. Jadi, saya ambil di depan saja satu aja, satu serat aja. Ini ada dua serat di sini ya, satu dua. Saya ambil satu serat aja di depan. Kemudian, saya akan membuat single crochet seperti ini. Lanjutkan lagi, dan seterusnya, front loop. Only. Ini uh, untuk variasi aja ya, supaya nanti kita bisa mencantolkan layer yang kedua. Akan saya tunjukkan nanti. Kenapa saya mengambil front loop aja kayak gini? Ingat satu layer, uh, apa namanya? Satu serat aja yang diambil. Ya, satu ya. nggak ngambil dua? Normalnya kita ngambil dua ini kita ngambil satu aja ini. dan lanjutkan terus sampai 26 single crochet tapi FLO aja terus lakukan sampai ke ujung sini. Satu aja. SC yang ke-26. Dari belakang kita akan melihat seperti ini motifnya. Nanti di sini ada gunanya ya untuk mengaitkan lembaran yang kedua. Oke, kita lanjut. Ini adalah baris yang ke-18. Kita lanjut ke baris yang ke-19. Rantai 1 dan balik. Nah, untuk baris yang ke-19 sampai baris yang ke-59, saya akan tetap membuat single crochet secara normal biasa aja, bukan front loop ya. Tapi single crochet dengan mengambil kedua-duanya ini, ya. Saya akan contohkan. Ini tadi rantai 1, kemudian kita balik dan membuat single crochet dengan mengambil kedua seratnya. Jadi bukan front loop aja seperti ini. dan jangan lupa untuk baris yang ke-19 eh, ini akan saya kasih penanda lagi. Nanti saya eh, bilangin kenapa bisa saya kasih penanda lagi sama seperti ini. Setelah itu lanjut membuat 26 single crochet sampai ke ujung sini. Kemudian satu rantai, setelah itu balik lagi dan kita membuat lagi single crochet yang sama sampai ke baris yang ke-59. Saya akan tunjukkan dulu ini baris yang ke-19, seperti biasa aja. Jadi pada dasarnya kita cuman membuat SC bolak-balik, jadi ini gampang banget. Makanya saya bilang pemula juga bisa, sebenarnya ini, cocok banget. Nah selesai untuk baris ke 19, satu rantai balik dan kita lanjut ke baris yang ke 20. Jadi begini aja terus ya bolak-balik, kita ketemu di baris yang ke 59. Ya 25, 26, kemudian rantai 1, dan kita hitung lagi kembali. Nah, ini tadi yang saya bilang kenapa saya meletakkan penanda di sini? Supaya kita lebih gampang menghitungnya. Kita mulai dari sini aja. Ingat tadi penanda kita letakkan di baris yang ke-19. Jadi di sini hitungannya 19, kemudian 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 3738 3940 41 42 43 44546 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Ini berada di sebelah kiri berarti kita hitungannya berakhir dengan ganjil. 59 di sini. Kemudian kita lanjut lagi Baris ke-60, tadi di sini sudah rantai 1, kemudian balik. Masuk ke baris ke-60 sama seperti tadi, yang ini. Ya. Kita akan mengerjakan front loop-nya aja. Seperti ini bentukannya. Baris ke-60. Kita mulai lagi front loop aja, tapi khusus untuk baris ke-60 aja lagi. Nah, di baris yang ke-60, di sini kita lihat kembali. Ini adalah rantai 1, kemudian kita akan mengerjakan di front loop aja, di sini, ya, akan kita ambil di sini, di sini, di sini. saya tunjukkan tusuk dari bawah sini maju eh, masuk satu aja satu serat aja bukan dua serat seperti ini tapi satu serat aja kemudian bikin single crochet begitupun seterusnya ambil satu serat aja ya lakukan terus hingga 26 front loop only single crochet-nya. 26. Nah, di sini sudah ada 26 front loop only single crochet. Kemudian, rantai 1 dan kita balik kerjaan. Setelah itu, di baris 61 sampai dengan baris 76, kita tetap melakukan single crochet bolak-balik, tapi kita uh, bikin single crochet yang normal, udah bukan front loop lagi ya, nggak pakai front loop aja. Nah, seperti ini, jadi kita tusuk dan masukkan di kedua lubangnya seperti ini. Nah, jadi gampang sekali polanya single crochet bolak-balik aja cuma di baris-baris tertentu ada front loopnya yaitu di baris yang ke-18 dan baris yang ke-60 lakukan terus single crochet seperti ini bolak-balik sampai ke atas jangan lupa kalau mau mempermudah lagi seperti tadi hitungannya kita taruh penanda di sini di single crochet yang pertama baris yang ke-61. 4 25 26. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan baris yang ke-76. Jadi kalau saya perlihatkan seperti ini, posisi e, tali yang terakhirnya berada di sebelah kanan karena dia angka genap ya, 76 nah ini sudah selesai untuk tahap satu selanjutnya kita akan membuat kantung-kantungnya ya di bagian sini sudah saya persiapkan tadi di e, saat kita membuat front loop only single crochetnya akan saya perlihatkan caranya untuk yang ini kita e, putuskan dulu benangnya kait satu kali kemudian tarik seperti ini kita lanjut mengerjakan bagian di sini dan di sini nah sebelumnya kita ukur dulu ya untuk memastikan bahwa bagian sininya itu udah sama lebarnya dengan bagian yang di sebelah sini. Kita mulai patokannya itu dari sini ya. Front loop tadi single crochet. Ambil di sini. Kurang lebih 5,8 cm atau 5,9 ya. Hampir 6 lah ya. Di sini. Kemudian untuk yang di sebelah sini ya. sama ya. Nah, sama kurang lebih 5,8. 5,8. Nah, di sini 5,8 sampai 5,9. Nah, berarti hitungan kita udah benar meskipun yang tadi dari sini ke sini itu ada 17 row atau 17 baris. Dan dari sini ke sini cuma 16 baris, tapi pada kenyataannya kita sudah e, mempunyai satu e, rantai tadi yang kita sudah jalankan ya sebelum row masuk row pertama atau masuk baris pertama dan itu juga sudah menambah tinggi di sini. Jadi di sini saya nggak kerjakan sebanyak 17 baris seperti di sini, tapi saya mengerjakan 16 baris aja untuk menyamakan tinggi dari dua sayap ini. Jadi kalau seperti ini tingginya akan sama ya di sini. Ya, saya pertemukan tingginya akan sama. Kalau saya bikin 17 baris ya, tingginya akan berbeda. Oke, kita lanjut masuk ke sini. Posisikan seperti ini. Ya, untuk baris pertama dan baris ketiga yang kita tandain tadi, dia berada di sebelah kanan. Kemudian saya akan mengambil benang dengan warna yang kedua. Kalau teman-teman mau menggunakan warna yang sama seperti ini, boleh aja. Saya sengaja menggunakan warna yang berbeda supaya eh, nanti tutorial ini tidak keliru ya agak sedikit bisa dibedakan lah warnanya ini untuk memudahkan aja saya membuat tutorial untuk teman-teman sekalian nah yang ini ini adalah serat pertama ya SC yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 jadi di sini ada 26 serat ya di depan. Kita akan ambil, kita akan mulai dari serat yang pertama yaitu ini. Masukkan aja dari bawah ke atas ya, kita cungkil aja. Seperti ini. Kemudian ambil benang yang kedua. Lipat dia seperti ini. Terus pegang seperti ini dan masukkan. Setelah itu, ini kita rapihkan, bikin satu rantai, kemudian masukkan lagi ke dalam lubang yang sama di sini untuk membuat single crochet. Jangan lupa, ini diangkat, naik seperti ini. Agar talinya bisa kebawa nanti dan tertutupi, kita akan membuat satu single crochet yang pertama. Bagi teman-teman yang belum bisa membedakan mana tusukan awal, boleh menggunakan penanda di sini. Tapi karena saya sudah tahu mana tusukan awal saya, bentuknya seperti bagaimana, jadi saya tidak menggunakan penanda di sini. Ini adalah SC yang pertama, kemudian sama masukkan lagi di sini untuk SC yang kedua yang ketiga sama semuanya ya kerjanya kita akan membuat SC terus di sepanjang serat-serat eh, yang ini ya nah lakukan terus sampai 26 single crochet di sini. Nah, inilah dia kenapa tadi kita membuat front loop aja supaya ada tempat untuk menyangkutkan uh, single crochet kita ya. Ada serat untuk ini disangkutkan ininya depannya. Nah, lanjutkan terus membuat single crochet seperti ini sampai ke ujung dengan jumlah 26 single crochet. 25 26. Nah, di sini sudah ada 26 single crochet yang sudah kita bikin ya. Satu rantai kemudian balik seperti ini. Jadi posisinya begini sekarang ya. Setelah itu, kita kembali membuat 26 single crochet Caranya sama seperti biasanya. Nah, lakukan terus, single crochet seperti ini sampai ke ujung. Sampai ke sini, kemudian satu rantai balik kerjaan, kerjakan lagi 26 single crochet, satu rantai balik kerjaan, kerja uh, kerjakan lagi 26 single crochet, seperti itu terus ya, ke atas ukurannya akan memanjang naik seperti ini, hingga baris yang ke-18. 15 26 Nah, ini baris yang ke-18 sudah selesai. Jadi karena dia barisnya genap ya, makanya ini ada di sebelah kanan. Kita akan hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, sampai 18 baris untuk yang warna ungu muda ini. Lakukan hal yang sama dengan di bagian sebelah ya. Jadi kita akan mengaitkan di sini. Mulai dari paling ujung sini, sini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya akan saya kasih contoh. Sebelumnya, kita e, putuskan benang dulu, seperti ini aja. Ikat dari bawah sini, kita mulai dari sisi sini. Saya akan ambil yang ini, cungkil. Ya, ini yang pertama. Kemudian, ambil ungu muda, lipat seperti ini. Setelah itu, lipat lagi begini ya, ujungnya. Kemudian, masukkan benang. Lilitkan. Setelah itu, rantai satu dan masukkan lagi kembali di lubang yang sama. Kita akan membuat single crochet di sini. Nah, kalau mau kasih penanda, kasih penanda di single crochet yang pertama. Setelah itu, lanjutkan ya di setiap serat ini yang paling depan yang front loop ini tadi ini back loopnya ya kita ambil bagian back loopnya yang front loopnya sudah kita kaitkan tadi terus lanjutkan membuat 26 single crochet secara bolak-balik sama persis seperti yang lembaran ungu muda yang ini tadi Sampai ke ujung sini. Nah, lakukan sampai ke ujung. Setelah sampai di ujung, ini yang paling terakhir seratnya. Kemudian satu rantai balik seperti ini ya, kita balik dan terus melakukan single crochet naik ke atas sampai 18 baris. Ini baris yang kedua. Kita ketemu di baris yang ke-18. Nah, ini sudah baris yang ke-18. Nanti kita akan hitung sama-sama untuk mengecek barisannya. Tadi kita mulai dari sini ya. Ini sudah saya tandain hitungan ke-1 di sini.

Nah ini tadi lembar yang ke satu Untuk ungu muda Dan lembar yang kedua Untuk ungu muda juga Jadi seperti ini ya Bentukannya Kita mulai dari sini Naik ke sini Kemudian kita mulai membuat lembarannya Yang warna ungu muda Naik ke sini Setelah itu kita balik Dan membuat lembaran ungu muda Yang kedua Naik ke sini Ya jadi seperti ini dia. Kita mulai mengukur untuk yang biru tua. Kurang lebih 25 cm. Nah, di sini jadi sekitar 24,8 sampai 25 cm. Ungu muda 5,5 cm ya. kemudian untuk yang di tengahnya ini 13,5 cm ini ya. sebelum saya jahit saya rapihkan dulu ini sisa-sisa benangnya silahkan melakukan sendiri ya ini gampang sekali yang ini tadi sisa benang di awal kita merajut ya kemudian sisa-sisa yang seperti ini bisa dirapikan dengan jarum tapestry nah di sini saya sudah membuat beberapa lembaran seperti ini dan ini juga menggunakan warna yang berbeda tapi dengan pola yang sama jadi saya ingin memperlihatkan dengan satu pola yang sama kita bisa membuat berbagai macam bentukan Silahkan teman-teman mengeksplor sendiri atau membuat sendiri, misalnya seperti ini ya. Contoh yang pertama, kita bisa membuat lipatannya seperti ini. Kemudian dilipat, jadi dompetnya berbentuk seperti ini warna ungu dan di dalamnya kita bisa tempatkan kartu di tengah-tengahnya. Kartunya juga rata ya, sama ya, maksudnya sama di sini. Seperti ini, kemudian kita lipat. Atau kita bisa membuat dengan model yang kedua, misalnya seperti ini. Kemudian ini agak sedikit turun. Jadi kelihatan gradasi warnanya antara ungu tua dan ungu muda seperti ini. Begitupun di sebelah sini sama aja ya. Kemudian kita bisa lipat seperti ini. Atau dengan model yang lain, misalnya kita ingin membuat ungu mudanya ini nampak di luar seperti ini. Ya, setelah itu kita bikin seperti ini. Jadi, ini ungunya di luar ya, kemudian kita jahit dan kita lipat seperti ini. Ungunya akan berada di luar, jadi kartunya bisa diletakkan di dalam dan bisa juga diletakkan di luar seperti ini nah terserah dari teman-teman sekalian silahkan bereksperimen atau mencoba dengan hanya satu pola seperti ini kita bisa membuat berbagai macam bentukan dan warna sesuai dengan selera masing-masing nah di sini saya akan contohkan satu model aja dulu saya akan mencontohkan model yang seperti ini kemudian saya akan lipat sedikit di bawah seperti ini jadi enggak sama ya enggak enggak rata seperti ini ya saya enggak hilangin yang ungu mudanya di dalam nampak seperti ini tapi akan saya turunin sedikit sehingga kartunya pun akan kelihatan bertingkat seperti ini tidak sama tinggi ya. Di sini lebih rendah dan di sini lebih tinggi. Nah, kita akan coba bikin. Yang pertama, silakan melipat dulu seperti ini. Kemudian, dengan bantuan penanda, kita akan menandai. Saya akan uh, bikin lipatannya mulai dari ujung sini saya tusuk kemudian dari sini ya saya uh, saya mau di sini ya garisnya di sini setelah itu kira-kira di sini nah seperti ini kita kasih penanda setelah itu kita bisa membuat yang sama di sini diratakan aja nih ya Ambil aja garisnya. Di sini. Kemudian yang kedua, garisnya di sini. Naik sedikit. Ini udah ada ya. Ya kan? Di sini. Jadi ambil aja segaris. Seperti ini. Lihat aja garisannya. Saya nggak ngasih hitungan teman-teman di garis baris keberapa baris berapa nggak perlu ya silakan aja dicoba sendiri rapihnya seperti apa yang penting kita kerjakannya segaris ini kalau misalnya garis di kirinya di sini berarti garis di kanannya juga segini jadi dilihat aja rapihnya seperti apa kemudian kita kerjakan yang sama di sebelah sini ya. Kira-kira di sini. Di sini. Dan di sini. Nah. Diukur ya. Sampai dia benar-benar rata. Kalau sudah rata seperti ini, siap untuk kita jahit. Untuk menjahit dompet ini, saya kembali akan menggunakan benang yang warna ungu tua. Nah, di sini sengaja uh, enggak saya apa namanya? Enggak saya bakar ujungnya supaya nanti tidak terkait ya pada saat kita menjahit dia enggak nyangkut. Kemudian ambil jarum tapestri yang agak panjang ya. Sekiranya cukup untuk menjahit ini. Setelah itu kita akan mulai menjahit dari sini, kemudian lanjut ke sini dan ke sini. Begitupun di sebelahnya kita mulai lagi dari sini, kemudian di sini dan ke sini. Pada saat menjahit di sini ingat jangan terlalu kencang supaya dia posisinya lebarnya tetap e, stabil ya, nggak terlalu ketarik atau nggak terlalu e, longgar juga. Jadi, tetap pertahankan stabilnya tarikan pada saat di sini. Perhatikan baik-baik, kita mulai menjahit. Saya akan menggunakan e, bentuk jahitan yang biasa aja. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan hook. Kemudian menggunakan tusukan single crochet juga di sini boleh ya, tapi karena ini agak tebal, saya kurang suka lihat kalau misalnya kita pakai single crochet. Jadi saya akan jahit aja. Seperti ini. Kita mulai ya menjahit. Ini masuk. Saya akan masukkan di sini. Jahitnya bebas, serapi-rapihnya aja. Saya akan jahit seperti ini. Nah, untuk lubang-lubang uh, ini, saya akan tusukkan di setiap lubang-lubang ganjil seperti ini. Udah ngerti kan, lubang ganjil seperti gimana? Tadi sudah saya ajarkan lubang genap, dia bentuknya putus-putus. Kayak gini, dan lubang ganjil dia uh, bentuknya agak ke dalam. Gini, saya pakai yang ganjil aja deh biar cepet. Ini yang bikin dompetnya ini kebetulan agak-agak ya, cari gampangnya aja. <laughs> Nah, seperti ini. Jadi, enggak, ini kan enggak apa namanya, enggak kelihatan berantakan ya. Tetap rapi, kok. Jangan lupa, ini yang di tengah. Pastikan dia juga ikut kejahit. Seperti ini, kemudian yang paling penting, saya akan buka ya. Tapi dipegang, tetap dipegang biar tidak e, berpindah tempatnya. Saya akan buka seperti ini. Nah, setelah itu, satu kali lagi deh. Masukkan di sini, di SC yang pertama tadi. Oke, kita lanjut. Kalau di sini, saya masukkan di sini aja. Seperti ini, jadi rapi. Oke, lanjutkan terus. Ini jahitnya biasa aja, jangan terlalu ditarik, tapi jangan terlalu kendor juga. Kemudian di sini kita mulai perhatikan lagi di manakah dia harus berada posisinya. Saya ulangin di sini ikat lagi kembali. Supaya kencang ya. ini saya ambil lagi ini saya buka dulu kita cungkil sedikit ujungnya ya saya akan ikat sedikit di sini ya karena ini rawan untuk Lepas, karena ini tempat kartu, kita bolak-balik buka masuk. Jadi, saya kembalikan lagi di sini. Di sini, agak saya jahit dua kali atau tiga kali. Oke, kalau sudah rapi, langsung lagi kita kembali menjahit. Saya sebenarnya apa namanya? Nah, ini jadi saya sebenarnya kurang ahli memang kalau soal menjahit ya. Saya taunya merajut. <laughs> kalau menjahit ada <aduh>, masih berusaha. <laughs> masih belajar. Belajar keras ya. Ampun dah kalau menjahit. Nah, makanya sebenarnya project yang saya suka itu sebisa mungkin jangan banyak jahitannya ya. Ya, yang sederhana aja kayak begini. Lumayanlah. Tapi kalau yang butuh furing, jahit furing tas yang udah gede-gede, yang udah susah-susah, aduh. Nyerah deh saya, angkat tangan. <laughs> Mending saya minta uh, ini. Minta dibikinin furing ke tukang jahit aja. Atau sekalian beli furing instan. Nah, sudah sampai sini? Kita pastikan dia kuat dan kokoh sebelum kita e, putuskan benangnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah kita pastikan dia udah kuat, kokoh, dan juga rapi. Nah, setelah itu saya akan sembunyikan benangnya. Nah, setelah itu saya akan sembunyikan di sini benangnya. Dan akan saya putuskan. Caranya putuskan itu kalau saya agak tarik sedikit. Kemudian saya gunting, bukan pas di sini, tapi di sini. setelah itu dibakar ujungnya dan kembali ditarik lagi jadi dia lengket di dalam jahitan seperti ini nah lakukan hal yang sama seperti ini kita akan menjahit sama persis dan usahakan garisnya sama ya tepat supaya tidak bengkok sebelah seperti ini, ya. Cari garisnya sama dan pertemukan dia dengan jahitan. Lakukan jahitan yang sama di sebelah sini juga. Nah, ini dia sudah selesai saya jahit tadi di pinggir sini dan juga di pinggir sini. Jadi, hasilnya seperti ini. Bagian luarnya di sini ada sekat dua sekat, ya. Kemudian, di sini juga dua sekat. Nah, di sini saya punya beberapa kartu akan saya contohkan pemakaiannya. Saya akan coba masukkan satu persatu kartunya Kita mulai dari sini Saya contohkan ya Ini untuk contoh aja Ini KTP Biasanya kita membutuhkan KTP dan beberapa kartu misalnya ATM Kemudian ditutup Seperti ini jadinya ya kalau yang ini kita coba ini saya contohkan aja kartu ATM yang sudah nggak kepakai lagi sudah rusak kita tutup seperti ini jadinya dan yang terakhir bentukannya seperti ini terserah mana yang mau di luar mana yang mau di dalam ini saya kasih di luar aja Nah seperti ini di sini bisa kita masukkan ATM kemudian yang di sini kita boleh taruh ATM boleh apa aja Di sini saya contohkan dengan e, duit parkiran. Oke kita masukin duit parkiran seperti ini kemudian ditutup. Nah seperti ini contohnya jadi dari satu pola kita bisa membuat berbagai macam bentuk, berbagai macam variasi, Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, nah demikianlah kali ini tutorial cara membuat card holder atau dompet untuk kartu seperti ini. Dengan menggunakan satu pola, kita bisa membuat berbagai macam variasi bentuk dan warna seperti ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bye.